Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan GKI Salatiga, Senin 3 Juli 2023. Bersama saya, Anton Setiadi. Adapun tema yang saya akan bawakan adalah Kasih Karunia Allah. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan setelah istirahat semalam. Kami ingin memulai pagi ini dengan membaca firman-Mu ya Tuhan, serta merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada satu cerita tentang seorang pengemis yang bertemu dengan seorang pengacara, dan ternyata pengemis tersebut adalah bekas teman sekolahnya dulu. Pengacara tersebut setelah berbincang-bincang dengan pengemis tersebut memberikan cek sebesar $500 dan berkata, "Ambillah cek ini dan pakailah untuk hidupmu." Dan si pengemis pun terharu. Cek yang diberikan dari temannya tersebut ia bawa pergi ke bank untuk menguangkannya atau mencairkannya. Tetapi ia berhenti di depan pintu bank tersebut ketika ia melihat orang-orang yang bekerja keluar masuk bank tersebut dengan berpakaian rapi dan bersih. Lalu ia melihat bajunya yang begitu kotor, dekil, dan berbau. Si pengemis pun berpikir, mereka tidak akan bersedia menguangkan cek ini. Mereka pasti berpikir, aku mencurinya. Lalu ia pergi tanpa mencairkannya uang cek tersebut. Pada hari yang berikutnya, kedua orang itu bertemu lagi. Dan si pengacara teman itu pun bertanya, apa yang kamu lakukan dengan cek tersebut? Apakah kau pakai berjudi, minum-minuman keras, atau apa? Kata pengemis itu terhadap temannya, aku tidak jadi mencairkannya, karena aku merasa malu untuk masuk. Lalu pengacara itu berkata, yang membuat cek itu berlaku bukanlah pakaianmu atau tindakanmu, melainkan tanda tanganku. Hidup kita ini sebagai orang Kristen seringkali juga berpikir seperti pengemis itu. Tuhan Yesus telah menandatangani cek keselamatan dan memberikannya kepada kita semua. Tetapi kita takut dan cemas untuk menggunakan cek tersebut. Akibatnya, kita terus hidup seperti pengemis di atas. Darah Yesuslah yang telah memateraikan keselamatan kita, bukan tindakan atau penampilan kita. Tugas kita yaitu menerima, menikmati, dan hidup dalam kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh ada saat ini.
yang boleh membangkitkan semangat untuk menjalani sepanjang hari ini. Kami bisa karena kami ada di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kau akan menyertai setiap langkah dan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu sekalian. Selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu memberkati.